Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara tukar pulsa menjadi saldo OVO. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk pulsa saya itu ada Rp1.050.000. Nanti kita akan coba tukar menjadi saldo OVO. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, untuk melakukan penukaran pulsa menjadi saldo OVO, teman-teman itu memerlukan aplikasi tambahan. Nah, untuk nama aplikasinya adalah Pulsaku. Jadi, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, silakan kalian download terlebih dulu, baik itu di Play Store maupun di App Store. Jika sudah didownload, silakan teman-teman buka aplikasinya. Oke, kita buka. Nah, maka nantinya untuk tampilan awalnya itu akan seperti ini. Di sini teman-teman silakan pilih provider yang ingin kalian tukar. Nah, karena di sini untuk provider kartu saya adalah kartu Tri, oke kita pilih yaitu Tri. Kemudian teman-teman silakan masukkan yaitu nomor HP yang ada pulsanya. Oke, kita masukkan untuk nomor HP yang ingin kita tukar, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini teman-teman silakan masukkan untuk nominal yang ingin kalian tukar. Di sini saya akan melakukan penukaran pulsa yaitu sebesar Rp1.000.000. Jika sudah, teman-teman tinggal pilih yaitu selanjutnya. Lalu di sini kita pilih yaitu ada. Nah, kemudian nantinya kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Di bagian rekening atau e-wallet, teman-teman silahkan pilih yaitu OVO, karena kita akan melakukan penukaran pulsa menjadi saldo OVO. Oke, kita ketikkan OVO. Kemudian teman-teman silahkan masukkan untuk nomor HP yang terdaftar di OVO. Oke, kita masukkan untuk nomor HP-nya. Jika sudah, teman-teman silakan masukkan yaitu atas nama siapa akun OVO tersebut. Nah, jika teman-teman sudah memasukkan info rekeningnya, kalian tinggal pilih yaitu selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk di tahap konfirmasi. Jika untuk info penerimanya atau info pembayaran itu sudah benar, teman-teman tinggal centang di sini, lalu kalian pilih yaitu selanjutnya. Nah, kemudian nantinya kita akan dialihkan ke WhatsApp. Di sini teman-teman langsung saja kirim. Nah, maka nantinya pihak admin Pulsaku akan memberikan balasan seperti ini. Di sini kita itu sudah disediakan yakni nomor HP, yang mana kita itu harus transfer pulsa ke nomor yang sudah disediakan di sini. Nah, untuk tata cara transfernya di sini juga sudah disediakan. Nanti teman-teman silakan ikuti saja sesuai dengan provider kalian masing-masing. Oke, kita langsung saja lakukan transfer ke nomor yang sudah disediakan di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya sudah melakukan transfer pulsa ke nomor yang sudah disediakan tadi. Oke, kita langsung saja lakukan konfirmasi ke admin Pulsaku via WhatsApp. Nah, di sini teman-teman lakukan saja konfirmasi. Di sini kita ketikkan saja yaitu sudah, Kak. Nah, maka nantinya pihak admin Pulsaku akan langsung transfer ke nomor OVO yang sudah kita cantumkan tadi. Di sini teman-teman bisa lihat, sudah ada notifikasi bahwasannya untuk saldo OVO-nya itu sudah masuk. Nah, jadi itu dia teman-teman, untuk cara tukar pulsa menjadi saldo OVO. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.